Aljo, tapi kalau tanknya skala gini ya Aljo aja. Mati gak tuh, legendary pak. Nice banget, nice banget cangkem. Cangkem tuh mulut ya, cangkem tuh ya. Cangkem, cangkem. Oke oke. Nah ini Yonnya kita cuci juga nih. Ya, halo Yon. Cangkem. Kita cari rasnya coy, supaya dapat kuat gil. Mana rasnya? Wah dia di mid. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini dan kali ini kita upload video, kita bikin konten ya. Jadi maaf banget coy, seminggu, dua minggu kemarin tuh aku jarang upload video karena aku renovasi kamarku. Nyoh, lihat dong. Tak renovasi. Ini green screen-nya belum ada ya. Jadi gameplay-nya ini enggak pakai green screen dulu. Jadi manual gini dulu ya. Oke, jadi kali ini kita bakal menggunakan Kiwiland. Kiwiland. Nah, Kiwiland ini hero-nya hero baru kan. Baru rilis yaitu beberapa hari yang lalu. Dan ini sekitar jam 3 pagian aku record karena aku sibuk juga coy, benerin ngecat ini, ngecat itu, masang ini, masang itu. Wah. Oh no. Repot banget, supaya di tahun 2019 nanti aku bisa rajin upload video supaya lebih nyaman kamarnya ya. Oke, permainan sudah dimulai di sini. Jadi aku bakal membahas tentang gameplaynya, buildnya, dan kombo-kombonya kayak gimana ya. Jadi kita di sini pakai jungle Kiwiland itu. Aku belum nyoba yang Kiwiland versi DS Lane sih. Katanya sih bisa, tapi aku lebih suka di jungle sih sebenarnya. Karena kalau ini hero-nya udah kaya dikit itu udah sakit banget coy. Oke. Nah, kamu waduh, kita dipasi dong. Sabar, kita tunggu temen kita coy. Supaya kesini. Oke, dia disini coy. Nah, aduh. Nah, wah, dia kanannya full pierce. Untuk kanannya kalian cek di deskripsi coy ya. Bentar, sabar. Kita tunggu dia agak skala dikit. Kita harus dapet kill. Dapet. Nah, nice banget juga tuh canggamu ya. Kita disini main sama temenku, yaitu si Fagnik itu. Nah, sama Ses. Nanti, dia pakai Yon. Kenapa? Karena kalau nggak sama temen, aku main coba sendirian gitu coy ya. Nggak dapet coy, wilayahnya coy. Karena di pick duluan sama orang lain gitu loh coy. Nah, kalian kalau nyuang creep atau nyuang musuh, nah, ataupun nyuang hutan, kalian serang dari belakangnya supaya timbul critical. Nah, gitu coy. Gampang banget pakai build ini. Untuk build-nya sendiri, aku di sini pakai build yang versi Sliver ya. Kalian juga bisa pakai yang versi Leviathan, itu juga bagus kok. Tapi di item ketiganya dia pakai Clash Anti atau enggak pakai Windbreaker supaya imbang lah coy, ada attack pierce-nya gitu loh coy. Percuma critical tapi enggak punya pierce-nya itu loh coy. Oke. Jadi di sini aku bakal membahas sambil main coy ya. Jadi sebelumnya itu aku sudah main ya. Sebelumnya ini aku udah record, sudah main 2 kali. Cuma temanku yang AFK. Ada yang gak kerekam gitu loh coy. Bentar, ini kita majuin coy. Ah, gak bisa lagi udah gini. Mati dia nih. Ah, nice banget coy. Itu temanku nih, Yonnya. Dia gak nyangka. Nice banget. Karena kita butuh kill. Kiwiland itu di awal-awal game dia tuh harus dapet kill ya. Harus bunuh musuh coy. Supaya apa? Supaya cepet goldnya cepet naik. Dan SP-nya cepet nambah coy. Jadi cepet naik level ya. Aduh, kita majuin aja sini bisa nih. Dia belum punya ulti mecoleh. Nah kan, karena rasnya belum punya ulti. Tapi kalau late gamenya kita bisa mati sama ras dulu ya. Mati konyol. Karena ras tuh sakit banget. Kontrolnya Kiwiland itu kayak hero ras. Lalu hero-hero yang boost damage.
Kalau di Meet itu ada Viva juga, Hero Magi Viva yang jarang dipick, tapi itu sebenarnya kontrol dari Quill Engelman. Aku bakal menunjukkan nanti ya. Ketika ya sudah jadi semua, karena aku ini coy ada green screennya dan lain-lain. Lo diancam mbak ya. Ultimate nah. Oke, jadi kan juga banyak kan youtuber-youtuber AoV yang udah jarang upload game-game gini coy. Gameplay terus maupun ya konten-konten AoV. Kenapa? Ya mungkin mereka sudah pada jenuh sama kontennya. Ada yang jenuh, ada yang sibuk, ada yang emang udah gak pingin lagi. Kenapa? Karena game AoV ini gamenya bagus, cuma playernya itu yang bal-bal gitu loh coy. Ya kan, kayak Bang Eje udah 1 minggu gak upload AoV kan. Padahal dicariin. Kok tanyanya ke aku? Ada yang tanya kan, nge-DM aku tuh, Bang Diki kemana Bang Eje? Ya aku gak tahu lah. Ya aku ingatnya waktu itu Bang Eje dibully-bully ya. Masalahnya Elsu critical itu loh coy. Nah itu dibully-bully abis-abisan tuh sampai aduh sakit ya tuh. Nice banget, kita bakal cooldown apa tuh, cooldown skillnya semua ini bakal restart kalau kita dapat kill ataupun assist ya. Jadi bukan cuma kill doang tapi assist juga coy. Oke, sebentar ya, main sambil ngomong susah coy. Oke, langsung gas habis ya. Aduh dari sini pak. Langsung majuin. Dia masih level 5 soalnya. Jangan biarkan dia jadi. Nice banget. Nyot. Enak gak tuh? Bentar coy, kita lompatin dari belakang. Nyot. Nyot, panis. Set. Duh. Nice banget. Ya, gak dapet triple kill ya. Aku ketika di live streaming juga dapat triple kill, dapat quad kill. Nyoba main sama subscriberku ya. Main di game doang sih, aku belum main di yang kecoy. Karena kalau kamu main ranked di akhir season, kamu nggak sama tim, itu kamu ketemunya yang udah gece-gece, mainnya sama Diamond gitu coy. Gece itu dari Conqueror ya. Jadi top 50 dari Conqueror. Oke, jadi buat teman-teman yang suka dengan konten AoV, gameplay maupun penjelasan maupun hiburan ya, kalian bisa tekan subscribe ya di bawah ini ya, di pojok kanan itu coy. Nah, di subscribe. Apple promosi. Oke. Kita fokus dulu, kita nggak perlu babi lu, biar diambil lu. Ambil aja, John. Nice. Karena enaknya Quillen ini nggak pakai mana. Ambil aja. Mati tuh. Nice banget. Lompat lagi. Jadi gitu, kita mainnya tuh masuk wall, lalu kita lari keluar lagi. Nah, kita dapat assist maupun kill. Kita masuk lagi, keluar lagi gitu coy mainnya coy. Dan kamu incel, yo kayak Magi, Arjo. Tapi kalau tanknya skala gini ya aja. mati gak tuh, legendary pak. Nice banget. Nice banget cangkem. Cangkem tuh mulut ya, cangkem tuh ya. Cangkem, cangkem. Oke. Nah ini Yon yang kita cuci juga nih. Ya, halo Yon. Cangkem. Kita cari rasnya coy, supaya dapat kuat kill. Mana rasnya, wah dia di mid. Oke, cepat kita majuin, jangan nih. Nafsu ini mati coy ya. Jangan nafsu, kalau kalian main Quillen, jangan nafsu. Kalau musuhnya kayak ada hero-hero yang apa ya, istinya boost damage, yang instant kill, kamu boleh pakai yang Leviathan. Kalau kamu masih belum terbiasa pakai Soul Reaver, karena main Soul Reaver itu nggak boleh barbar ya, kecuali goldmu udah di atas musuh. Mana tadi jenisnya? Kalau gue di atas musuh enak, kalau di bawah musuh susah coy. Wah ini dia mau sembunyi. Bentar coy, kita kejar. Wah dia pentung kita pak. Dia belum jadi sih, dia masih level 7. Sakit banget. Gila. Tapi ini nggak terlalu OP sih menurutku. Oh ya, kritikalnya ini kan ketika kita ngehit hutan maupun creep di belakang ini ya. Nah itu mentoknya 1500 ya, jadi ada maksimumnya gitu coy. Bentar kita fokus tawanya ada lagi ntar. Ah ngelag dong. Aduh ngelag. Tolong, nah nice. Bentar coy. Waduh. Eits, tidak bisa. Jangan gobo kalau pake Quillen. Nah kita di di geng gak harusnya tadi tuh. Cuma gak kena. Kita kabur. Dan kita juga bisa menghilang pakai ultimate nya ini. Bisa gen HP juga. Nice banget pokoknya hero ini. Tapi nggak se-OP Witcher menurutku. Witcher tuh hero yang paling OP menurutku ketika rilis.
sama kayak awal-awal rilisnya Superman dulu. Gak ada obat. Entah. Wah, instan kill dong. Langsung mati pak, hilang loh. Skill 1-2. Tadi kombonya skill 2-1 ya, supaya skill 2-nya bisa restart. Kalian bisa naikkan skill 1 maupun skill 2. Kalau kalian butuh damage yang tinggi, kalian skill 1 boleh. Kalau kalian mau skill 2-nya cooldown-nya agak cepet, kalian naikkan skill 2. Gitu ya. Intinya gampang banget kok main kalian ini. Wah, temen kita masuk dong. Multi tower, siap. Iya, masih penuh di ulti, siap. Kalau pakai tulen, ultimatemu tuh ketika musuhnya sekawat aja ya, supaya langsung mati. Nice banget tapi tim gue ini. Bentar, ya bisa yuk. Kita harus main objektif soalnya. Aduh, temen kita mau bawa lagi pak. Sabar, nih, tak masukin dulu wes. No, no, wes, tahan. Oke, sakit gak tuh, maju lagi pak. Sekiranya tuh, nyot, hilang dong. Nggak ada obat. Wah, Yonnya cepet-cepet pergi pak. Enak banget, Yon itu enak banget juga ya. Itu suka auto yang sering diremehkan, tapi sebenarnya bagus banget. Aku nge-push dari akun Bronzer sampai ke Diamond 1 bintang 2. Belum tak push lagi sih. Kita ngetom itu ya. Maju mundur pak. Jangan ditiruin ya. Yon dari Bronzer ke Diamond 1 itu bisa coy. Yang penting main sama satu teman yang bisa main tank. Oh, waduh, ultinya Astridnya pak, GG pak. Bentar, udah coy, jangan bawa terus coy. Kita harus efektif. Ini ambil aja nih, siapa yang mau. Ambil aja, kita cuma butuh buff mewah ya. Karena cooldownnya juga skillnya itu sebenarnya cepet ya. Tapi kalau kalian pakai yang Leviathan, yang versi jungle-nya Leviathan, kalian bisa pakai Spear of Longinus juga boleh coy. Karena ada max HP-nya dan ada cooldown reduction-nya. Oke, okay. Bagus kok, mau beli yang bigger boleh, mau beli Speed of Longinus juga boleh. Tapi kalau misalkan pakai Soul Weaver, kamu item ketigamu langsung pakai Clash Anti ya. Itu sih, yang basicnya, basic banget. Nah, oke, okay. Kita beli, nggak perlu beli Hyoga Edge. Aku cuma nyoba aja, tapi masih bisa kok, karena skill satunya tuh dia pakai attack normal ya. Jadi nge-slow terus gitu loh. Jadi bukan attack normal aja, tapi skill satunya juga attack normal. Wah, langsung hilang, pak. Nih, dari belakang ini coy, lo lihat tuh. Mentoknya sih 500 kan? Karena ada apanya? Ya, maksimalnya coy. Kalau ke hewan maupun hewan, kalau ke monster maupun ke creep gitu coy. Tapi kalau ke hewan musuh ya sampai seberapa besar demi kita. Kalau kita jadi fanitude terus ditambahi sama entar buffnya Abyssal, pasti langsung mati, tembus 3000, 4000 pasti kritikalnya. Oke, bentar kita cegah itu. Ayo sini, mati tuh. Aduh, kita di skill terus loh. Yaudahlah. Ini aja, nah, tank tapi pak. Ingat ya, jangan incer tank temen. Bang, kenapa kamu tadi kok mau beli Yoga Aids? Karena aku nyoba-nyoba doang tadi tuh. Ini nyobanya di game sih. Jadi sama ya kayaknya, main heaven aja coy. Oke, nice banget kita mau end ini. Wah, pilihan musuh di bawah deh, gak apa. Kita langsung fokus tower sini. Nah, kita end. Oke, jadi sekian teman-teman yo pilihan ya, versi gameplayku. Kalian bisa cek juga di YouTube, di YouTube-YouTube lain ya. Karena YouTuber OP itu juga banyak, bukan cuma aku doang coy. Kita MVP di ini. Tapi temennya bagus sih, temenku gak nyampah, temenku gak egois. Jadi gameplaynya enak. Intinya gampang banget gak main Quillian. Kalian jangan apa itu keburu-buru. Nah, lalu jangan lupa buat main objektif. Lalu jangan salah item. Dan kalian harus incer kayak hero-hero musuh yang lemah-lemah, kayak Yon, Thrash. Nah, jangan incer maloknya langsung, karena nanti kamu bakal mati coy. Oke, jadi sekian dari gameplayku. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Dadah, see you in the next video. Jangan lupa di subscribe ya, karena kedepannya aku bakal upload video lebih rutin lagi. Oke, okay? Dadah.